Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue di DS Asbril. Salam sengat, salam 225. Di kesempatan kali ini gue akan mengganti velg jari-jari Scorpio ini menjadi velg racing tapak lebar, tapi ukurannya tetap 18, guys. Ini Scorpio 2006 warna silver ya, guys. Oke, langsung aja kita ke velg yang akan kita ganti. Ini velgnya ukuran 18. Untuk ban belakangnya ukurannya 110/80. Velg depannya 90/90. Sebelum kita pasang, kita cuci dulu nih, guys, biar agak bersihan nih. Udah lama disimpan velgnya, cucinya biasa ya, nggak ada tutorial nyuci velg ya, guys. Cucinya biasa kayak cuci motor. Oke, guys, kita lanjut. Kita buka dulu ban depan. Kita buka dengan ring 19. Kunci-kuncinya sebelah kanan 19. Kita udah buka. Bannya ini udah botak, guys. Jadi kita ganti pakai velg racing dulu nih. Kita simpen. Nah, ini ini dia velgnya nih, guys. Oh iya, guys, kita mau pakai disc ini nih untuk masukin ke velg yang warna emas itu, guys, dengan menggunakan kunci L. Ini agak sulit nih, guys, bukanya. Tapi dengan penuh dengan kesabaran, kita buka satu persatu. Aduh, ngeri patah. Coba kita pakai teknik ini, guys. Didorong, ditambah sama kunci ringnya itu, guys, digabungkan. Ini salah satu dari trik supaya kunci L nya itu tenaga tambahan.
Langsung aja kita pasang ke velg yang emas, akan kita pasang ke motor silver ini ya guys. Kita pasang lagi baut-bautnya dengan menggunakan kunci L. Oke, lanjut aja ke ban belakang. Kita buka dulu bautnya, murnya ini ya, dengan ring 19, dan juga tuas remnya kita copot. Terus tiang yang buat jagain remnya itu kita copot juga. Nah, baut ini kita copot, guys. Oke, kalau semuanya udah copot, baru kita lepaskan as rodanya ya, guys. Dengan bantuan kunci T. Lalu kita angkat-angkat bannya supaya lebih mudah ditariknya, dan tara, terlepas semua. Napgear kita copot, taruh bawah. Ini juga remnya, wah, ampasnya udah mulai habis tuh.
Udah kemakan nih tromolnya, guys. Lalu kita ambil karet napirnya dan dibuka itu spinnya. Agak keras semua ini. Kita pasang nih karet napgirnya di velg racing emas ini. Kalau dari tromol ke velg racing itu biasanya karetnya keras. Kalau di tromol agak longgar, harus diganjel-ganjel dengan karet ban bekas. Kalau di velg racing itu lebih padat, guys, dibandingkan tromol. Jadi harus kita palu cara masangnya gitu. Karena nggak bisa pakai tangan didorong, nggak bisa. Kalau nggak dengan bantuan itu ya, guys, kayak baut atau yang lainnya, kita getok ke bautnya atau ring yang besar. Ketika dicek di dalamnya nggak ada bos-bosannya, ternyata nggak ada ya, guys. Terus kita bongkar dulu, kita buka, nah ternyata kosong, dan terpaksa kita harus ambil bos-bosannya di velg yang sebelumnya. Kita buka juga bearingnya. Kalau nggak pakai bos-bosan pasti seret, guys. Ketika dikencangkan itu ban nggak bisa berputar. Kita lo kita kendurkan atau kita nah ini dia nih bos-bosan yang di dalam tromol. Jadi dalam suatu pelek tromol tuh ada bos-bosannya. Oh ternyata nggak bisa dari situ, dari yang sebelahnya. Coba ya, kita buka dengan bantuan kunci T. Nah ini dia nih bos-bosannya nih, guys. Kita langsung pasang ke yang mau velg yang kita pakai. Kita cek dulu laharnya masih bagus. Nah, cara masangnya seperti itu. Lalu kita getok
dengan penuh perasaan yang santuy. Tuy tuy santuy. Oke, kalau semuanya udah oke, lanjut kita pasang. Kita coba pasang dari bawah aja ya guys, karena ini padet nih napgirnya, jadi agak keras. Kita tekan aja guys. Gak perlu pakai karet tambahan karena udah padet.
Mentok, eh. Mentok, cok. Ini mentok nih.
Lulu. Oh, mentok, eh. Mentok, Cok. Ini mentok nih. Nah, ini nih harus diganjel nih guys, karena kalau bebannya gede, velgnya besar, itu pasti mepet ke tiang untuk tromolnya ini nih guys. Oke guys, kita cari ganjelannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share juga jika kalian suka video ini.